Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Sina Pembada. Saya Tantu Bari melaporkan langsung dari daerah Kenali Asam Bawah, Kota Jambi. Jadi teman-teman, ada keluhan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan sejumlah kabel yang ada di daerah Kenali Asam Bawah yang memang menjuntai ke bawah begitu teman-teman, terutama di daerah atau tepatnya di depan SMP 18 Kota Jambi. Jadi kalau kita lihat memang untuk sejumlah kabel di sini terlihat sudah menjuntai ke bawah begitu. Dan dikhawatirkan masyarakat sekitar terutama anak-anak sekolah terkena dengan kabel yang semrawut ini. Jadi kalau kita lihat berdasarkan pantauan ini memang untuk di daerah Kenali Asam Bawah sejumlah kabel mulai turun, baik itu kabel PLN maupun kabel telepon ataupun WiFi tribunas. Ini lokasi berada di depan SMP 18 Kota Jambi. Jadi kalau kita lihat kabel juga semrawut di sini, dan berdasarkan pantauan Tribun Jambi juga di sini sejumlah kabel juga berada tepat di pohon. Dan masyarakat meminta kepada pihak terkait untuk mengatur bagaimana kondisi dari kabel di sini untuk tidak semrawut tribuner. Jadi kalau kita lihat di depan sana, itu bahkan kabel sudah berada di bawah. Dan memang masyarakat meminta untuk adanya perhatian dari pihak PLN ataupun pihak terkait untuk melakukan penertiban terhadap kabel-kabel yang ada di Kota Jambi khususnya. Jadi kalau kita lihat, tribunnya sejumlah kabel juga berada di pohon-pohon begitu, sehingga masyarakat meminta kepada pihak terkait untuk menertibkan karena dikhawatirkan apalagi ketika musim hujan anak-anak ataupun lainnya bermain di sekitar pohon tersebut, sehingga dikhawatirkan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Untuk ini adalah lokasi di daerah SMP 18, tepatnya di daerah Kenali Asam Bawah. Jadi masyarakat meminta untuk pihak terkait menyelesaikan atau melakukan penertiban terhadap sejumlah kabel yang menjuntai, kemudian juga kabel-kabel yang telah turun begitu, ataupun kabel-kabel kalau yang terlihat saat ini kabel-kabel yang berada di pohon. Dan masyarakat meminta kepada pihak terkait untuk melakukan pemangkasan juga begitu, sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Oke, demikian tribunnya, saya Santur Dari melaporkan langsung dari daerah Kenali Asam Bawah terkait dengan semrawutnya sejumlah kabel yang berada di daerah sini.